Oke, selamat pagi. Kini saya mau nyoba room multi pro dari buatan Agan Ilai. Jadi, kita coba review ada fitur apa aja ya. Nah, ini sisa RAM-nya. Nah, ini manage apps, permission, auto start. Nah, cuma WhatsApp sama LINE yang di auto start. Oke, kita sekarang apa ya? Kita cek WA nyampe gak kalau di ini, kalau di chat pakai punya ibu saya. Nah itu masuk ya tuh, masuk udah. Terus notif bagian sini. Masuk lagi itu ada dari grup. Nah ini Multi Pro MUI 9 versi 7.11.2 terbaru ya. Nah ini di sini ada pilihannya, preferred network, semua complete. Terus di apa, nah menu interface ada style status bar, bisa pilih yang mana. Masih banyak ini settingannya. Terus nah ini baterai bisa jadi ada warnanya tuh yang di pojok kanan itu. Pilihan. Terus sisanya kayaknya sama aja sisanya ya. Cuman yang jelas ini room saya rasa smooth. Nah itu ada add face data, itu bisa buat face unlock. Jadi ntar unlocknya pakai wajah kita gitu. Cuma saya pakai fingerprint aja cukup kayaknya. MUI lab, additional setting. Nah ini bahasa buat yang suka pakai bahasa Indonesia bisa, itu ada pilihannya. Oh ya ini base-nya tuh pakai developer Cina kalau nggak salah base roomnya. Nah, setting. Khas MUI 9. Oh ya ini ngerekamnya juga pakai ini ya, pakai record screen recorder bawaan dari MUI nya. Nah ini cewek aneh kan. Bukan deng. Nah ini Megiska, ini sistem root. Jadi kalau misalkan mau pakai aplikasi mobile banking bisa pakai ini. Soalnya bisa hide, bisa di hide ininya apa, rootnya. Nah jadi kalau pakai BNI mobile juga tetap bisa dipakai, jadi tenang aja, aman. Itu aplikasinya dikit. Oke sekarang kita coba apa, lock position. Ini saya keadaannya di ini ya, di kamar. Jadi ya kalau agak telat wajar lah, orang di kamar juga. Kalau keluar sih cepet, kalau di luar biasanya tuh posisi pas di situ. Terus apalagi ya, ini file explorer. Sebenarnya udah ada sih itu apa, Titanium backup sama root explorer udah komplit ini. Itu notification bar paling segitu dulu kan. Thank you kan.